Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengukuhkan kelompok UMKM dan milenial Kasamba Bersinar. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Maulana mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kelompok UMKM dan milenial. Wakil Wali Kota Jambi Maulana Jumat 3 Maret 2023 sore mengukuhkan kelompok UMKM dan milenial Kasamba Bersinar di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Jambi. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan UMKM, Kepala Dinas Pariwisata, dan Camat Lurah di lingkup Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, kegiatan ini adalah bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui terbentuknya kelompok-kelompok UMKM dan milenial yang mempunyai jiwa entrepreneur yang dilatih mulai dari produksi kemasan sampai dengan digital marketing, serta akan digelar banyak pelatihan sampai digital talent di bidang entrepreneur. Dalam rangkaian acara tersebut, Wakil Wali Kota Maulana secara resmi memberikan tanda simbolis untuk kelompok UMKM dan milenial Kasamba Bersinar. Pengukuhan pengurus dari kelompok UMKM dan milenial Kasamba Bersinar. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui terbentuknya kelompok-kelompok UMKM dan milenial yang mempunyai jiwa entrepreneur, dilatih mulai dari hulu sampai hilir. Mulai dari produksi, kemasan, sampai dengan digital marketing. Kita punya banyak sekali pelatihan-pelatihan sampai digital talent di bidang entrepreneur ya. Ini juga kita latih anak-anak muda. Jadi kita koneksikan antara anak muda dengan mak-mak supaya semuanya bisa terhubung, bisa berkolaborasi. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi dan menurunkan gini rasio supaya ekonomi kita merata. Lilis, Nurul, Retno, JEK TV melaporkan.